Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan langkah kita untuk nyampe di tempat ini, mengizinkan lisan kita untuk memuji-muji kepada Nabi, mengizinkan seluruh anggota tubuh kita untuk hadir di tempat di mana di situ ada sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat pembacaan sirah, lewat pujian-pujian, lewat munajat-munajat, lewat doa-doa, lewat ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang kita atau menambah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di bulan Maulid ini kita dikasih kesempatan untuk banyak membaca Maulid, untuk banyak bersenang-senang tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan sama Habib Umar di dalam doanya, beliau mengatakan wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna au yakunu thanana. Katanya beliau, sesungguhnya apalah artinya pujian-pujian dari kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah memuji Nabi sedemikian tingginya, ketika Allah ta'ala sudah mengangkat derajatnya Nabi sedemikian tingginya. Ini apalah arti dari pujiannya kita ketika Allah pencipta alam semesta lah yang paling banyak memuji-muji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan lakinna hubban fis sarairi qad da'a. Tapi yang namanya orang cinta ya kayak gitu, nggak peduli mau didengar mau enggak, mau dapat perhatian atau enggak, mau ada porsinya atau enggak, mau ada nilainya ataupun enggak. Tapi yang pasti ketika seseorang memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memilih, ya, dialah yang memilih untuk mengingat. Dialah yang memilih untuk mendengar. Dialah yang memilih untuk dekat. Dialah yang memilih ngeyel istilahnya. Nge. Orang kalau sudah cinta itu ngeyel. Nge. Arepon ndak pantas sekalipun pokoknya ndrusel-ndrusel lain. Nge. Mau enggak dapat porsi sekalipun, misalkan kuota untuk yang memuji sama Rasulullah hari ini yang diterima sama Allah Ta'ala misalkan 1 juta orang, kita gak masuk di dalam golongan usbene, pokoknya muji aja. Oke, mau dapat kuota kah enggak kah, mau luber ke depan-depan kah, mau sama kayak orang-orang pecinta konser itu, mau gak dapat tiket sekalipun tetap datang mereka. Oke, masih yo gak entok enggon, masih yo gak dapat tempat, masih yo gak bisa ngelihat secara langsung, luber-luber di depan-depan mereka tetap akan sorak-sorak. Begitu juga dengan pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat, kalau dibanding-bandingkan, kalau sudah Allah Ta'ala yang memuji Nabi, apa artinya pujiannya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak wada'na anka wizrak. Wahai Muhammad, bukankah telah aku lapangkan hatimu, telah aku lepaskan beban yang ada di pundakmu. Setelah itu Allah Ta'ala juga mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Bukankah wahai Muhammad kamu mau minta apa sama Allah Ta'ala, tak kasih. Kamu mau minta apa sama aku, minta apa kamu wahai Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai kamu puas. Jadi Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu minta apa? Kamu mau apa? Kamu pengen kehidupan yang seperti apa? Kamu mau kedudukan semacam apa? Kamu mau menyelamatkan sebanyak apa manusia? Akan aku berikan sesuai dengan permintaanmu sampai kamu puas. Sampai kamu puas, bayangkan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan hadhil ayah, ayat ini arjal ayah fil Quran, ayat yang paling bawa pengharapan untuk umat Islam. Ayat yang bisa menjadi pegangan
paling menenteramkan hati ya ayat ini. Oke, kenapa wahai Imam Ali? Katanya Sayyidina Ali, karena kita semuanya tahu, para sahabat semuanya ngerti, para sahabat semuanya masyhur di antara mereka, bahwasanya hal pertama atau satu-satunya perkara yang akan diminta sama Allah Ta'ala untuk berada di hadapan Allah Ta'ala adalah menyelamatkan seluruh umatnya tanpa terkecuali. Oke. Jadi yang paling diinginkan sama Nabi Muhammad adalah semua umatnya ini selamat. Oke. Semua umatnya ini selamat, semua umatnya ini masuk surga, semua umatnya ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahkan pujiannya Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an itu harisun 'alaikum. Oke, harisun 'alaikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum. Oke, kenapa Allah Ta'ala mengatakan haris? Oke, Nabi Muhammad itu orang yang harisun 'alaikum, orang yang sangat menginginkan kalian ini jadi orang baik, orang yang paling pengen kalian ini selamat, bahkan melebihi keinginan kalian sendiri untuk selamat, pengen sekali kalian masuk surga, bahkan lebih pengen daripada diri kalian sendiri untuk masuk ke dalam surga. Kita ini kalau ditanya pengen masuk surga apa enggak, pengen enggak toh, melek apa enggak melbu surga, melek. Tapi sholat bangga haras-harasan, nggih, selawatan yo mek sak mono-mono ae, arepe ngaji, tarik ulur. Nggo, kalaupun sudah masuk ke majelis, kalaupun sudah duduk di majelis taklim, ngrungokne iya ngrungokne, nggih, tapi pikirannya melayang kemana-mana, nggih. Ditambah lagi hawane adem, dikai AC, enak, ngantuk bisa. Nggih. Wes, nih kayak gini nih kita. Pengennya kita ini kayak gini. Kalau para sahabatnya Nabi itu di depannya Nabi enggak bisa ngantuk. Nggih. Kalau sudah dengerin ayat Al-Qur'an enggak bisa ngantuk. Kalau sudah dapat sesuatu yang datangnya dari Allah Ta'ala enggak bisa mereka ngantuk. Tapi di medan peperangan ngantuk. Sampai diceritakan di dalam Al-Qur'an. Salah satu sifatnya para sahabat, ini di depan mata ini musuh, gowo senjata semuanya, bawa semua hal yang bisa mematikan mereka. Bawa tombak, bawa pedang, bawa panah dan lain sebagainya. Ngantuk malahan para sahabatnya Nabi ini. Oke, bawa korma, dikatakan kormonya merutuki. Oke, bawa korma ini di genggamannya ini baris, diatur sama Rasulullah suruh gini. Ngantuk malahan. Kita kalau di posisinya mereka bisa ngantuk. Oke, kok nenggone ngarepe wong orang kafir, istilahnya orang yang mau merangi kita. Oke, nengarepe Pak Bupati lo gak sempet ngantuk. Oke. Kalau sudah dengerin nggih pengumuman Dorpres lah iso ngantuk nggih. Ini kita, nggih, ini kita. Jadi para sahabatnya Nabi orang seperti itu, dan seperti inilah orang kita. Nggih, harisun, dan di antara sekian banyak manusia yang pengin kita selamat, itu yang paling kepingin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ditanya wedi apa ndak karo neraka, wedi, nggih. Wedi, ditanya itu takut sama neraka, tapi maksiat jalan terus, nggih. Delok wong ganteng-ganteng yo panggah seneng, nggih. Ngrungokne sing elek-elek yo panggah iya, iski. Jereke wedi karo neraka. Tapi yang hal-hal yang membuat kita masuk neraka ini tua berahi kabeh, nggih. Jadi harisun 'alaikum bil mukminina raufur rahim. Nggih. Dan beliau adalah orang yang paling rahmat, paling indah di dalam muamalahnya kepada manusia. Makanya sampai para ulama itu mengatakan, oh, Nabi Muhammad itu kalau ekspektasi kita kepada Nabi itu 10, Rasulullah ngasihnya 100. Nggih. Kita pengin mendekat kepada Nabi Muhammad selangkah, Rasulullah datengin kita 100 langkah. Nggih. Bahkan mungkin 1000 langkah. Penyambutannya kepada umatnya itu luar biasa. Senenge nggih untuk mengekspresikan kecintaannya kepada umatnya itu di luar apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Makanya sampai beliau mengatakan, kalian kalau misalkan berbuat kebaikan kepada orang, setelah itu orang tersebut enggak balik membaikin kalian. Misalnya kamu sudah jadi orang baik, tapi orang-orang yang kamu baikin ini enggak merespon kebaikan yang datang dari dirimu, maka enggak usah khawatir. Nggih, ana ujazi bihim yaumal qiyamah. Nanti aku yang bales. Nggih.
Enggak usah kamu ngarep dari orang itu, enggak usah. Nanti aku yang balas, oke. Nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membalas hal tersebut. Setelah itu masih ditambah sama Nabi Muhammad, wa ana khairu mujazin. Dan aku adalah orang yang paling pinter di dalam membalas jasa seseorang. Aku orang yang paling bisa untuk memberikan apa yang kalian inginkan. Gih, tadi nggak usah khawatir orang jenengan senyum malah diplengosi misalkan. Sebenarnya, sing balas senyumannya nanti Nabi Muhammad. Gih. Jadi kalau ada orang ngomong jelek sama kita nggak usah, nggak apa-apa. Gih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang itu mau ngomong jelek sama kita nggak apa-apa. Nanti yang ngomong baik sama kita Nabi Muhammad. Gih. Jadi bayangin semua hal-hal yang terjadi di dalam diri kita ini kalau kita kaitkan sama Rasulullah, kalau kita nginget sama sifatnya Nabi Raufun Rahim, Nabi Muhammad itu orang paling rahmat, orang paling ngerti gimana caranya membalas jasa kepada siapapun, gih, membalas jasa kepada siapapun, bahkan kepada putrinya sendiri pun Rasulullah itu responnya luar biasa. Abah mana, bapak mana yang sampai memperlakukan anaknya ini setiap kali Sayyidah Fatimah datang, gih, setiap kali Sayyidah Fatimah ini datang di bleber nih tempat duduknya. Oke, setelah itu Rasulullah berdiri, dipeluk, dicium di antara dua keningnya. Setelah itu Rasulullah sering kali mengatakan Fatimah bid'atun minni. Oke, wa ana minha. Fatimah ini belahan jiwaku. Oke, Fatimah ini sebagian daripada aku dan aku sebagian daripada Fatimah. Oke. Man adaha faqad adani, yang nyakitin dia sama aja kayak nyakitin aku, yang nyenengin dia sama aja kayak nyenengin aku. Ini anaknya sampai dewasa, sampai punya anak-anak, sampai punya cucu diperlakukan sama Rasulullah itu semacam itu. Jadi sama anaknya sendiri pun seperti itu keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah usah noleh-noleh. Nggih, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak punya teman, kita punya nabi. Kalau kita enggak punya orang tua, kita punya Nabi. Kalau kita enggak punya komunitas, kita punya Nabi. Kita enggak punya apapun, enggak punya harta sekalipun, kita yang penting kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aman bisa nuripe awake dhewe. Nggih, aman seluruh kehidupan kita. Nggih, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul, masih membahas tentang kriteria fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak hadis-hadis yang diulang-ulang, nggih. Maka saya ambil beberapa yang apa istilahnya enggak yang sudah kita bahas nggih, kita akan ngambili, saya petiki istilahnya seperti itu nggih, sampai kepada perkataan sang muallif yang mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa alaihi bada'a bil yumna wa idza khala'a al yusra. Nggih, Nabi Muhammad itu katanya di sini dikatakan salah satu hadis yang mengatakan Rasulullah itu kalau pakai sandal makainya pakai yang dipakai yang kanan dulu. Nggih. Wa idza khala'a bil yusra. Kalau mau ngelepas yang dilepas yang kiri dulu. Nggih. Jadi salah satu sunnah yang disukai sama Nabi Muhammad karena Sayyidah Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Nabi Muhammad itu senang apa-apa yang baik-baik itu dimulainya pakai yang kanan. Ngelepasnya pakai yang kiri. Nggih. Jadi kalau pakai sandal makainya kanan dulu habis itu kiri. Pas ngelepas kiri dulu habis itu kanan. Para ulama sekarang mengatakan pakai kaos kaki pun juga sebaiknya gitu, kanan dulu habis itu kiri, ngelepasnya kiri dulu habis itu kanan, pakai baju kanan dulu habis itu kiri, gih, ngelepasnya kiri dulu baru setelah itu kanan, gih, lek bareng piye, ini, lek bareng ini sembuh, gih, sakarepmu, gih, tapi yang jelas Rasulullah itu kalau mau ngapa-ngapain sukanya pakai yang kanan-kanan dulu. Okay. Bahkan dikatakan Habib Abdullah Al-Haddad, okay, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu beliau mengatakan dari keilmuannya beliau, dari pemahamannya beliau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan saya sudah melakukan semua sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saghiriha wa kabiriha,
yang kecil-kecil sudah tak lakoni, yang besar-besar pun juga sudah tak lakoni. Nggih, yang kecil-kecil dilakoni, sudah pernah dicoba sama Habib Abdullah, yang besar-besar pun juga sudah dicoba. Yang besar ini kayak apa? Nggih, kayak Rasulullah itu seringkali sholat, nggih, rakaat pertama bacanya Al-Baqarah, terus habis itu Al-Imran, habis itu An-Nisa, habis itu Al-Maidah, hitung juz, Bu. Nggih. Ini termasuk sunnah besarnya Nabi yang kayaknya buat kita mek hayalan tok. Nggih. Arep nglakoni kapan, Gus? Kira-kira kapan? Nggih. Kira-kira tok sian, panggah kira-kira wae. Nggih. Abdullah nggih, salat khusus, salat salat gerhana nggih. Sunnah yang termasuk salah satu sunnah terbesar itu juga salat gerhana. Salat gerhananya Nabi itu Rasulullah salat gerhana 4 rakaat. Nggih. Bukan 4 rakaat, 2 rakaat. Tapi dengan 2 kali berdiri. Oke, jadi sholatnya Nabi itu 2 rakaat tapi dengan 2 kali berdiri. Jadi berdiri yang pertama Fatihah. Habis Fatihah nanti habis Fatihah nanti surat. Suratnya ini pakai yang terpanjang yaitu surat Al-Baqarah. Oke, habis itu rukuk, bangun dari rukuknya baca Fatihah lagi. Setelah Fatihah yang keduanya yang dibaca Al-Imran. Nggih. Nanti habis itu rukuk, iktidal, sujud. Duduk di antara, nah berdiri lagi nanti dua kali juga. Nah, yang kedua, yang ketiga sama yang keempat surat An-Nisa sama surat Al-Maidah. Jadi pitung juz. Nggih. Itu salat gerhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhewe sing paling minimalis nggih. Rong rakaat nggih. Kalaupun 2 rakaat pakai 2 kali berdiri nggih. Surate yo minimalis nggih. Kuliah kul. Bangga kuwi ya muka-muka selamat. Jadi katanya Habib Abdullah, saya itu udah melakukan semua sunnahnya Nabi yang besar ataupun juga yang kecil. Oke, kecuali dua hal dikatakan. Oke, kecuali dua hal yang beliau itu nggak melakukannya. Yang pertama dikatakan Rasulullah di kitab manapun dikatakan Rasulullah itu senengannya rambutnya itu panjang. Oke, jadi bainal jumah kayak kemarin kita bahas, oke, nggak panjang, nggak kalau sudah sampai ke segini dipotong. Tapi motongnya itu nggak sampai gundul, nggak sampai ke atasnya telinga, masih tetap di bawahnya telinga. Berarti kan gondrong, oke? Berarti beliau itu rambutnya itu kan panjang. Tapi Habib Abdullah memilih untuk berambut pendek. Alasannya beliau karena kalau di zamannya Rasul pakai rambut panjang itu memilih untuk manjangkan rambutnya karena kebiasaannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sukanya mendekin rambut. Maka Rasulullah manjangkan rambutnya. Sedangkan di zamannya Habib Abdullah, orang-orang kafir itu lebih senang untuk manjangkan rambut. Sama kayak zaman sekarang. Orang-orang non-muslim itu lebih senang gondrong. Gak, iya apa enggak? Yeah. Ya tergantung stylenya juga. Gak. Jadi kan senangannya panjang. Gak, katanya Habib Abdullah, di zaman saya, orang-orang kafir lebih senang manjangkan rambut. Maka saya lebih memilih untuk mendekkan rambut. Gak. Tapi sunnahnya Nabi yang satu ini, beliau lakukan di akhir hayatnya beliau. Jadi ketika beliau sakit yang berujung kepada wafatnya Habib Abdullah, beliau mengatakan ketika putra-putranya ini mau motong rambutnya, katanya beliau biarin. Oke, biarkan aku memakai atau mengamalkan sunnahnya Nabi yang satu yang tersisa yang enggak pernah aku lakukan, yaitu manjangin rambut. Jadi dilakukan di akhir hayatnya beliau. Sama satu lagi dikatakan beliau enggak mau makan semangka. Oke. Di kitab-kitab itu banyak dikatakan Rasulullah itu senang makan semangka. Tapi katanya Habib Abdullah, saya tahu Rasulullah senang semangka, tapi saya enggak tahu gimana caranya Rasulullah makan semangka. Oke, gimana caranya Rasulullah makan semangka? Jadi sampai kayak gitu, Bu. Awake dhewe enek cilok anyar, mangan. Enek panganan anyar viral, tabrak ae arep koyok Rasulullah kah enggak us pangan naik kabeh. Oke. Jadi ini karena beliau, saya tahu Rasulullah suka makan semangka, tapi saya enggak tahu gimana caranya. Sampai akhirnya ketemu ada orang yang mengatakan, "Saya tahu caranya Rasulullah makan semangka." Gimana caranya? Jadi beliau makan semangka itu nggih, nggih. Nanti dimakan dari kanan dulu. Krok 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 sampai tengah. Nggih. Habis itu dibalik. Nggih, habis itu dibalik dari kanan lagi, krok 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 sampai tengah. Itu cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe tengah kake ning kan sak karepe pokoke wae. Mangane. Ngene kok jereke surga firdaus ya Allah.
emperane surga wis alhamdulillah. Nggih. Jadi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa alaihi bada'a bil yumna wa idza khala'a khala'a al yusra. Jadi Rasulullah itu salah satu hal yang menjadi amaliyahnya Nabi, beliau mulai apa-apa itu pakai yang kanan. Dan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, okay. Tentang ashabul meimanah, wa ashabul meimanah, okay. Banyak pujiannya Nabi tentang para ahli syurga itu diidentikan dengan sesuatu yang kanan, okay. Orang-orang bagian kanan, orang-orang yang ada di tempat yang kanan, mereka-mereka yang akan nerima kitabnya pakai tangan kanan, okay. Pakai tangan kanan, semua identik dengan sesuatu yang kanan. Oke, makanya Rasulullah itu mengatakan kanan Nabi yuhibbut tayam. Rasulullah itu senang sama sesuatu yang kanan karena memang salah satu identitasnya orang baik kalau ngapa-ngapain dimulai pakai yang kanan. Oke. Rasulullah ketika haji wada mau dicukur rambutnya beliau, nggih, datang tukang cukurnya, Rasulullah nyuruh ke. Jadi kalau orang tukang cukur kan biasa mau dari tengah dulu, mau kanan dulu, mau kiri dulu. Sama Rasulullah dikatakan ahlik asyak al aiman, okay. Tolong mulai cukur dulu yang bagian kanannya dulu, okay. Bagian kanan dulu selesaikan, baru setelah itu yang bagian kiri. Nah, diajarkan sama Rasulullah untuk mulai pakai yang dari yang kanan dulu, okay. Jadi bahkan dalam mencukur pun Rasulullah kanan dulu, baru setelah itu kiri. Jungkatan tengah dulu dikasih penanda, habis itu yang disisirin kanannya dulu, baru setelah itu kiri. Celaan kanan dulu, baru setelah itu kiri, okay. Jadi semua muanya itu selalu pakai yang kanan terlebih dahulu, karena ngambil, okay, istilahnya beliau orang yang paling paham dengan Al-Quran, yang paling paham dengan sir-sir yang terkandung di dalam rahasia-rahasianya Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah Ta'ala mengatakan wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, orang-orang bagian kanan, orang-orang bagian kanan, mereka-mereka. Nah, jadi beliau memakai amaliyah kanan itu untuk seluruh kegiatannya beliau. Ngasih pakai tangan kanan, nerima pakai tangan kanan. Oke. Istilahnya mengasih sesuatu kepada orang yang dikasih dulu yang bagian kanan. Nggih, cerita yang terkenal Sayyidina Abdullah bin Abbas, nggih, anak kecil di depan ketika duduk bareng-bareng sama para sahabatnya Nabi yang gede-gede, nggih, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali dan lain sebagainya, nggih. Rasulullah ketika beliau minum, nggih, ketika beliau minum, selesai minum ini dilihat, loh, sebelah kananku ada Abdullah bin Abbas, anak kecil, mungkin umur 9 tahun, 10 tahun. Sebelah kirinya, nggih, sebelah kiri ada orang-orang penggede-penggedenya orang-orang Islam. Oke, Rasulullah setelah minum ini kebiasaannya beliau dibagikan kepada para sahabatnya. Ketika melihat di sebelahnya Abdullah bin Abbas, ditanya sama Rasul, wahai Abdullah, kamu ridho enggak kalau ini minuman tak kasihkan kepada yang gede-gede ini, yang tua-tua, yang sepuh-sepuh ini, kamu ridho apa enggak? Katanya Abdullah bin Abbas, "Moh ya Rasul, nggih. Aku tipake jenengan ya pokoknya tak pek, nggih. Pokoknya aku dulu, wong aku yang ada di sebelah kanan." Maka dikasihkan sama Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Jadi bahkan sunnahnya Nabi Muhammad yang gede-gede, istilahnya kita itu diajarkan untuk menghormati yang sepuh, gitu. Menghormati yang sepuh, menempatkan orang-orang yang lebih tua dibandingkan kita. Katanya Nabi, laisa minna man lam yarham saghiruna wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan kelompoknya Nabi, mereka-mereka yang enggak bisa hormat sama yang lebih tua, enggak bisa sayang sama yang lebih muda. Jadi ada banyak keafdholian di orang-orang yang sepuh. Tapi nggih, ini terkalahkan dengan sunnahnya Nabi yang senang pakai tangan kanan. Memulai sesuatu itu dengan yang kanan. Nggih, maka dikasihkan sama Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Nggih, dikasihkan kepada Abdullah bin Abbas. Jadi di sini termasuk karena sallallahu alaihi wasallam idza labisa alaihi ba'da abil yumna. Nabi Muhammad itu kalau pakai sesuatu dimulainya pakai yang kanan. Wa idza khala'a khala'a al-yusra. Kalau melepas sesuatu dimulainya pakai yang kiri. Nggih. Wa kana idza dakhala al-masjid adkhala rijlahu al-yumna. Masuk masjid pakai kanan, pakai kaki kanan dulu. Keluarnya pakai kaki kiri. Nggih. Masuknya pakai kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri. Dan itu di semua tempat. Maksudnya semua tempat yang di situ ada kemuliaan. Jangan mau masuk rumah. Afdolnya gimana? Kanan dulu, keluarnya kiri.
Okay. Masuk masjid kanan dulu, keluarnya kiri. Mau masuk tempat yang enggak baik, kayak mau masuk kamar mandi, kiri dulu, keluarnya baru kanan. Mau masuk pasar, kiri dulu, baru setelah itu kanan. Okay. Mau masuk pasar, kiri dulu, setelah itu kanan. Dinggih ngiling-ngiling. Okay. Ini tempat ini mulia apa enggak? Kalau tempatnya tempat mulia, okay. Kanan dulu, baru kiri. Kalau tempatnya tempat yang enggak mulia, yang biasanya orang lalai di dalam keduniaannya, maka kiri dulu, setelah itu kanan. Tapi para ulama kita mengatakan sukul mukmin, okay. kama sajidina. Jadi pasar-pasarnya orang beriman itu kedudukannya setara dengan masjid-masjid kita. Oke, kenapa? Karena orang beriman ketika mereka bikin pasar, pasarnya ini enggak kayak kebanyakan pasarnya orang manusia pada umumnya. Oke, di situ ada transaksi yang benar. Di situ ada transaksi yang halal. Di situ ada saling menghargai di antara orang lain. Di situ ada banyak kebaikan untuk pasarnya orang-orang yang Islam, yang jagain orang ahli sholat, orang ahli zikir, orang yang ngerti tentang syariat. Jadi kalaupun mereka kerjanya itu bukan melulu tentang dunia, tapi untuk bekal mereka menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak saya ketika melihat pasarnya yang ada di Hadramaut itu lebih mirip masjid ketimbang pasar. Oke. Okay. Karena orang-orangnya ini kalau lagi sepi, nggih, okay, kalau lagi enggak ada pembeli, sing dibuka Quran. Nggih. Okay. Mau melayani pembeli, silakan dhisik, Bu. Nggih. Okay. Jadi mau ngelayani itu silakan dulu, baru setelah itu ngelayani orang. Nganggur ngaji. Kalau enggak gitu baca kitab. Bahkan ada sebagian di antara mereka itu yang ketika nunggoni pasar, nggih, tetanggaan. Jadi misalkan sini punya toko. Temenan mereka karena sering ketemu, akhirnya misalkan bakul iwak podo-podo bakul iwak gitu nggih. Nggih, kan bakulan ini kan enggak terus-terusan jualin, ya kadang enek sepi nih. Nah, ketika lagi sepi nanti yang dibuka itu kitab Ihya. Oke. Dadi nang pasar karo nunggoni iwak, itu yang dibuka kitab Ihya. Sampai mereka mengatakan kita mungkin nggih istilahnya sudah beberapa kali menghatamkan kitab Ihya itu di pasar. Nggih. Iki masjid wong masjid. Ini pasarnya orang beriman ini seperti ini. Bahkan dipisah, ada yang namanya suq rijal, ada yang namanya suq nisa. Ada pasar laki, ada pasar perempuan. Saya kira dulu pasar laki yang nunggoni laki, yang pasar perempuan yang nungguin perempuan. Kayak pasar-pasar kita kan, banyak kan yang nunggoni pasar orang laki apa perempuan? Wedok tok nggih. Kelihatannya itu kalau di sini semua bakuli wedok kabeh. Dari mulai bakul apa sampai bakul apa kabeh perempuan. Ternyata di pasar perempuan itu yang jaga tetap laki-laki. Tapi karena mereka khawatir para perempuan ini kalau masuk ke pasar yang jadi satu nanti deser-deseran sama orang laki, maka dipisahkan. Oke, sana pasarnya laki, sini pasarnya perempuan. Yang jualan tetap laki-laki, tapi yang beli semuanya adalah perempuan. Oke. Ini pasare wong Islam. Nggih, lek pasare awake dhewe wis Allahu a'lam bissawab. Nggih. Wis enggak karu-karuan. Nah, ketika kita masuk ke pasarnya orang Islam, dahulukan kaki kanan. Nggih, keluarnya pakai kaki kiri. Jadi kan kalau beli-beli sesuatu, belanja-belanja, dilihat ini tokonya siapa? Nggih, ini tokonya siapa? Ini kalau tokonya orang Islam, masuk kaki kanan dulu, keluar pakai kaki kiri. Kalau tokonya orang-orang non-muslim atau yang kita enggak ngerti ini punyanya siapa? Kiri dulu, setelah itu kanan. Oke, kiri dulu, setelah itu kanan. Jenengan mau beli emas misalkan nenggone Mbah Bas, nggih. Nenggone Haji Basroni sini. Orang Islam ini nggih. Orang Islam, ahli sedekah, orang baik nggih. Insyaallah muamalahnya juga baik nggih. Masuknya kaki kanan dulu, keluarnya pakai kaki kiri. Arep naik hasagep. Bagaimana itu ada khalal masjid ada khalari jelahul yumnan. Jadi dikatakan Rasulullah itu kalau masuk masjid kanan dulu baru setelah itu kiri. Wakana yuhibbu tayamun fi kulli syai' akhdan wa ata'an. Bahkan Rasulullah itu senang pakai kanan yang kanan dulu nggih di dalam semua urusannya, di dalam semua perkaranya akhdan wa ata'an. Nggih. Ngasih nerima semuanya pakai tangan kanan. Okay. Ini sunnah yang kalau kita sebarkan Bu, kita manen pahalanya itu juga banyak sekali. Okay. Kalau kita sebarkan ini kanan, semuanya kanan. Ini
bakalan jadi pahala yang jariahnya itu luar biasa. Jenengan hitung, bayangkan dalam sehari ini kita ngambil sesuatu, ngasih sesuatu, melakukan apa-apa, itu kan keseharian kita kan, pakai jilbab, pakai baju, pakai sandal, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu kan sesuatu yang jadi kesehariannya kita. Nah kalau orang jadi ngerti, oh ini kanan disek, ini yang kiri. Dan apalagi disambungkan kepada amaliahnya Rasulullah SAW, berapa kali itu akan terjadi? Oke, berapa kali akan terjadi, berapa kali kita amalkan, berapa kali kita dapat pahalanya. Nah, salah satu guru saya namanya Habib Muhammad Assegaf dari Dubai. Beliau itu setiap kali ke tempat cukur, ya kalau perempuan mungkin potong rambut itu jarang-jarang. Lah orang laki itu kan sering sekali cukuran. Nggih, mungkin 2 minggu sekali atau paling lama biasanya sebulan sekali mereka itu cukuran. Katanya beliau, saya itu kalau masuk ke tukang cukur, nggih, kalau masuk ke tukang cukur saya selalu katakan ke tukang cukurnya, "Pak, cukur, Anda orang Islam kan, cukur yang kanan dulu baru setelah itu kiri." Ya, cukur kanan dulu baru setelah itu kiri. Kenapa? Kenapa Beb kok gitu? Ya, karena ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya beliau ini tukang cukur. Dalam sehari itu bisa mungkin nyukur orang 20 orang, 30 orang. Kalau setiap kali dia nyukur kanan dulu habis itu kiri, kanan dulu habis itu kiri, karena ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dapat kiriman pahalanya. Oke, kalau sehari, kalau 2 hari 60, kalau 3 hari 90, lek seminggu, lek setahun, berapa banyak sunnah yang dia amalkan itu jadi pahala jariah saya. Dan katanya beliau, saya kalau sudah cukuran di satu tempat, mau cukur ning kono nek, nggih ganti ke tempat yang lainnya. Biar orang lain lagi tahu lagi, ke tempat lain lagi tahu lagi, tempat lain lagi tahu lagi, sehingga banyak orang yang ngerti tentang sunnahnya cukuran, dimulai dari yang kanan dulu baru setelah itu yang kiri. Nggih, agar saya dapat pahala yang banyak. Ini orang-orang alim ini seperti ini, Bu. Nggih, ngerti mana yang berpotensi untuk jadi jariah. Nggih, mana tempat yang berpotensi untuk manen sesuatu itu secara optimal. Nggih, manen sesuatu secara optimal. Karena kita ngasih ke sesuatu, nggih, itu istilahnya gini, kalau sesuatu yang nampak aja, jenengan mau buka usaha, nggih, mau buka usaha, nyarinya itu kan selalu nyari tempat di mana tempat itu yang ramai, iya kan? Nggih, ada orang jualan di tengah rumah, aku lak dodolan ning jero omah, sapa sing tuku kuwi mbok, pokoke kudu totok-totok dhisik lagi mlebu omah, nggih, untuk beli dagangan. Saya ini kan orang aneh. Nggih, ini kan orang bodoh. Kalau mau jualan ini gue ngarep dalan, nggih, di pinggir jalan dikasih spanduk, dikasih ini itu dan lain sebagainya. Baru dagangan kita ini berpotensi untuk laku. Nggih, jadi kita di dalam usaha kita pun juga seperti itu sebenarnya. Usaha akhirat itu juga seperti itu. Makanya abah saya itu bilang, nggih, harta yang paling istilahnya yang paling bisa nyumber itu yang kita masukkan ke pesantren. Oke, karena walaupun misalkan investasinya kita ini sedikit, ya investasinya kita ini sedikit di pesantren, tapi pesantren itu tempat yang orang yang penduduk yang ada di situ itu beribadah kepada Allah Ta'ala itu 24 jam, mulai dari bahkan tidurnya santri aja ibadah, tidurnya anak-anak yang mondok itu apa istilahnya, dia dapat pahala. Mereka ngerti adabnya tidur, mereka ngerti gimana caranya doanya tidur dan lain sebagainya. Jadi tidurnya aja sudah nyumber pahalanya. Ini kalau abang saya mengibaratkan, ini kayak orang buka toko nenggone jero pasar malam. Nggih, yang pasar malamnya itu bukanya setiap hari. Nggih, pasar malam buka setiap hari. Pasar malam lek jenengan dodolan di situ laris apa enggak kira-kira? Dodol gorengan tak lo mungkin bisa 100 kali gorengan itu. Oke. Kalau misalkan kita jualannya itu di pasar malam. Ini sama juga. Ketika kita investasi itu di pondok pesantren, kita ini kayak buka toko yang dagangannya itu laku karena di situ penduduknya banyak sekali. Yo nyumbere yo akeh. Oke. Jadi beda. Kita ngasih sesuatu sama orang ngerti, sama sesuatu ke orang yang enggak ngerti. Sesuatu ke orang ahli ibadah. Jangan ngasih sarung sama orang tukang judi. Nah, ngasih sarung dikasihnya ke orang tukang judi, digaenya apa kira-kira? Ya dige judi. Nggih, masih yo pakai sarung. Tapi kalau kita ngasih sarung ke orang yang sukanya ke masjid, dipakai ngapain? Dipakainya sholat. Setiap kali dia sholat kita dapat pahala. Nah ini, saya dige judi, apa enggak entuk dosa? Nggih. Seperti itu gambarannya.
Wa kana yuhibbu tayammun fi kulli syai'in akhdan wa 'ata'an. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Ma ra'aitu syai'an ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syams tajri fi wajhi." Nah, ini jadi hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah ini, para sahabat itu tahu persis Nabi Muhammad itu kalau sudah hadir dari jarak jauh aja baunya sudah keciuman. Nggih, baunya sudah keciuman. Kalau sudah datang, nggih, cahaya yang membersamai Nabi ini langsung terasa di antara mereka. Wa fil mawahib an Muqatil bin Hayyan qala Allah taala ila Isa alaihi salam. Juga ada salah satu hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang perkataannya Nabi Allah Isa. Qala perkataannya Allah taala kepada Nabi Allah Isa. Allah taala ila Isa alaihi salam isma' wa ati'. Nah, Allah taala mengatakan, wahai Isa, dengarkan. Nggih, dengarkan wahai Isa, wa ati'. Dan taatlah kamu wahai Isa. Yabna Tahirah al-Bikril Batul, wahai putra dari seseorang yang suci dan perawan. Okay. Wahai putra dari seseorang yang suci dan juga perawan, yaitu Sayyidah Maryam. Inni khalaqtuka min ghairi fahlin faja'atuka ayah lil alamin. Wahai Isa, kamu saya ciptakan tanpa perantara laki-laki untuk menjadi bukti nyata bagi alam semesta tentang kemahaesaannya Allah. Lumrahnya manusia lahir dari proses laki-laki dan juga perempuan. Oke, okay. Dari proses laki-laki dan perempuan lahirnya barulah akan ada bayi yang dilahirkan. Tapi Allah Ta'ala membuktikan Allah Ta'ala mampu menciptakan seorang anak tanpa perantara laki-laki. Buktinya siapa? Nabi Allah Isa. Oke, okay. Perempuan melahirkan seorang anak tanpa perantara laki-laki sama sekali. Juga Allah Ta'ala membuktikan ada bayi yang lahir dari laki-laki saja tanpa perantara perempuan. Laki-laki saja tanpa perantara perempuan. Siapa pembuktiannya? Nabi Allah Syif, putranya Nabi Allah Adam. Jadi Nabi Syif yang nuruni kenabian dan kerasulannya. Nah, Nabi Adam adalah di antara 99 putra dan putrinya adalah Nabi Allah Syif. Nabi Syif ini lahir dari Nabi Adam aja, enggak pakai perantara Sayyidah Maryam. Enggak pakai perantara Siti Hawa. Oke, okay. Karena Siti Hawa pernah menganggap istilahnya Nabi Adam ini enggak bisa punya anak kalau enggak sama aku, istilahnya gitu. Oke, okay. Maka Allah Ta'ala mengatakan enggak terima. Allah Ta'ala enggak terima mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, bisa aku menciptakan laki-laki aja tanpa perantara perempuan. Gimana caranya ya Allah? Simpan, nggih, istilahnya simpan benihmu itu di dalam tafsir, nggih. Kebenarannya mungkin bisa jadi iya, tapi sebagian ulama juga ada yang mengingkari hal tersebut. Nggih. Jadi disuruh meletakkan di satu kendi, nggih. Kendi itu disuruh membiarkan selama beberapa bulan, begitu dibuka ternyata di situ ada Nabi Allah Syih. Nah, ini bayi lahir tanpa perantara ibu, nggih, mek pakai perantara Nabi Allah Adam saja. Tapi sebagian lagi mengatakan Nabi Allah Syih itu lahir dari Nabi Adam tanpa perantara Siti Hawa. Tapi bila kaifin, kalau kamu mau menalarnya, enggak ada nalar yang bisa membuktikan hal tersebut. Allah Ta'ala menciptakannya begitu saja, pokoknya tekon Nabi Allah Adam. Oke, jadi ini pakai metode tafwid, pakai metode menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan pakai takwil yang seperti tadi saya ceritakan. Jadi ada yang bayi lahir tanpa perantara perempuan. Ada juga yang bahkan ada diadakan sama Allah Ta'ala tanpa perantara laki-laki, tanpa perantara perempuan. Siapa? Nabi Adam. Nabi Allah Adam enggak pakai bapak, enggak pakai ibu. Wis langsung diciptakan sama Allah Ta'ala. Nggih. Makanya dikatakan di "Inni khalaqtuka min ghairi fahlin faja'atuka ayah lil alamin." Wahai Isa, kamu saya ciptakan tanpa bapak itu sebagai bukti kemahakuasaannya Allah. Nggih. Sebagai ayah lil alamin, bukti untuk alam semesta. Fa iyyaya fa'bud. Nggih. Kalau gitu maka sembahlah aku. Nggih, sembahlah aku wahai Isa. Wa alayya fatawakkal. Dan hanya kepadaku wahai Isa kamu harusnya bertawakal. Fastir li ahli suron. Nggih, jelaskan ini kepada umatmu, yaitu ahli Suryaniyah. Nggih,
orang-orang yang pakai bahasa Suryani. Injil itu aslinya pakai bahasa Suryani atau bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Fasir li ahli suron. Inni anallahul hayyul qayyum alladzi la azul. Sesungguhnya aku adalah Allah yang maha hidup, yang maha menentukan segala sesuatu, alladzi la yazul, yang enggak pernah berubah. Tuhannya Nabi Adam sama kayak Tuhannya kita. Yang menciptakan Nabi Adam juga yang menciptakan kita. Yang ngasih napas Nabi Adam juga yang ngasih napas kita. Yang nerima taubatnya Nabi Adam juga yang akan sangat mampu untuk nerima taubatnya kita. Yang dengarkan doanya Nabi Allah Zakaria juga yang selalu mendengarkan doanya kita. Gak ada perubahan bagi Allah Ta'ala. Makanya ketika kita mengharap sesuatu, ketika kita ngikuti jalannya para nabi, jalannya para rasul, gak ada yang berbeda antara Tuhannya mereka dengan Tuhannya kita. Yang memberikan anak kepada Sayyidah Hannah dan juga Imran di usia yang lebih dari 90 tahun. Jadi abahnya Nabi, abahnya Sayyidah Maryam itu dan juga istrinya itu baru dikaruniai anak yang namanya Sayyidah Maryam itu setelah usia 90 tahun lebih. Saya kira mungkin ini kejadian yang karomah untuk orang-orang yang mulia-mulia saja. Orang bisa punya anak di usia 90 tahun. Tapi saya kemarin ketika dengarkan debatnya di Robito Alawiyah tentang urusan nasab. Jangan dengerin apa-apa. Saya ngikuti, saya dengarkan debat itu, salah satu hal yang dibahas adalah ada orang dari kubu yang satunya itu mengatakan enggak mungkin nasabnya Alawiyin ini terbukti karena setiap jarak 100 tahun itu kalau secara hitung-hitungan, secara ilmiah, secara ini itu dan mereka jelentrehnya macam-macam, katanya setiap 100 tahun itu harusnya ada 4 generasi. Tapi kalau dihitung dari zamannya Rasulullah sampai zaman sekarang, itu rata-rata anak cucunya Nabi yang tercatat di Robithah Alawiyah itu cuman antara 39 sampai 42 generasi atau yang jauh-jauhnya 46 generasi. Nah, ini sesuatu yang mustahil katanya dia. Ini kejadian kayak gini, kayak nasabnya yang di situ yang dijelentrehne nasabe Habib Rizik. Nasabnya Habib Rizik ini mustahil. 1.000.000 kali untuk satu, istilahnya ini jarang sekali dibantah sama dari Robithah Alawiyah dengan membuktikan kalau bahkan banyak terjadi dari catatan-catatan itu ada di daerah Jombang itu ada yang dalam 100 tahun itu cuman turun satu generasi saja. Ada satu orang Habib di daerah Jombang umur 90 tahun baru punya anak. Umur 90 tahun baru punya anak. Saya dengarnya langsung, enek sing koyok Imran. Ada yang kayak Sayyidina Imran, abahnya Nabi Allah, abahnya Sayyidah Maryam yang baru punya anak di usia 9. Ini ada Habib di daerah Jombang usia 90 tahun baru punya anak. Berarti kan 100 tahun baru satu generasi. 100 tahun anaknya baru umur 10 tahun. Dan ini ya kejadian yang semacam ini banyak. Ada yang umur 60 tahun baru punya anak, ada yang umur 50 tahun baru punya anak. Kalau kita mayoritas orang itu kan gak nyatet nasabnya. Gitu. Kalau saya nanya sama jenengan, jajal nasabnya 5 ke atas aja. Kok 5 sudah? Teluwe wis bingung. Teluwe kuburannya yang ketelu ini di mana banyak yang enggak tahu. Tapi termasuk jadi adanya para habaib, adanya para anak cucunya Nabi ini justru malah membuktikan tentang kemukjizatannya setiap apa yang keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kullu nasabin wa sababin in qata'a, semua sebab, semua nasab, semua sihir, semua hubungan itu semuanya bakalan terputus. Orang itu rata-rata semuanya terputus, enggak ngereken nasabnya ke atas-atas itu enggak ngereken. Illa sababi wa nasabi wa sihri, kecuali sebab yang nyambung kepada aku. Ilmu ini sambungannya jelas. Saya gurunya siapa? Gurunya saya, gurunya siapa? Gurunya saya lagi, gurunya siapa? Terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak keputus. Jenengan kalau mondok di pesantren yang jelas-jelas tapi pesantrennya ke Peloso, ke Lirboyo, ke apa namanya? Pondok-pondok Jawa-Jawa yang lawas-lawas, itu rentetan sanad keilmuannya itu jelas. Kullu sababin
wanasabin dan juga nasab yang nyambung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak cucunya Nabi ini terjaga nasabnya. Bukan mereka yang jagain, Allah yang jaga. Allah yang jaga biar nggak terputus karena mereka ini menjadi pembuktian setiap perkataan, setiap ucapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya ini yang kubu lawannya, coba kasih, katanya harusnya rentan dengan rentan waktu 1400 tahun sekian itu, harusnya anak cucunya Nabi yang sekarang itu ada di urutan ke 76 sampai 80. Oke, pada rata-rata paling pol itu 46. Oke, dikasih, disuruh ngasih contoh siapa orang atau raja yang terkenal yang punya nasab nyambung ketahuan sampai kakeknya yang ke 1500 tahun yang lalu yang punya nasab 78 tahun. Menang. Oke, enggak bisa buktikan satu aja enggak bisa. Oke, padahal Robitoh ini buktinya bukan cuman satu, bukan cuman dua, ribuan, bahkan mungkin jutaan. Oke, bahkan mungkin jutaan anak cucunya Nabi yang tersebar bukan cuma di Indonesia saja, sampai ke seluruh penjuru dunia. Oke, jadi apa iki mang? Oke, ini anallahul hayyul qayyum alladzi la azim. Gak ngerti saya tadi kok nyambung ke sana. Oke, jadi Allah Taala menciptakan Nabi Adam itu sebagai bukti. Oke, fa iya ya fa'lu alaih. Setelah itu Allah Taala mengatakan kepada Nabi Isa, saddiqun nabil ummi sahibul jamali wal midra'ah. Oke, katanya Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, saddiqun nabi, percayalah kamu kepada seorang nabi. Al-ummi, yang gak bisa baca, gak bisa nulis. Oke, gak bisa baca, gak bisa nulis. Sahibul jamal wal midra'ah, orang, seseorang yang kendaraannya itu adalah unta. Wal midra'ah, dan kemana-mana itu bawa midro'ah. Midro'ah itu kayak yang dikatakan sama para ulama, Rasulullah itu setiap kemana-mana itu bawa beberapa hal di dalam kantongnya. Ada siwak di situ, ada termasuk juga midro'ah. Midro'ah ini yang buat nyelai bagian rambutnya. Orang yang kemana-mana bawa hal tersebut. Wal imamah wan na'lin, seseorang yang pakai imamah, gih. Orang yang pakainya hiasan kepalanya itu adalah imamah. Wenaklin, kemana-mana pakai sandal. Al-ja'dar ra'as, yang kepalanya besar. As-saltal jabin, yang dahinya juga lebar. Al-makrunul hajibain, yang bagian alisnya itu al-makrun. Nah, di sini dikatakan yang nyambung antara dua alisnya, walaupun sambungannya itu di tengah-tengahnya ada cuman bulu-bulu halus saja. Al-ahdabul ashfar, yang bagian lentik, nggih, napa? Bulu matanya itu lentik. Al-ad'ajul ainain, matanya itu yang putihnya putih sekali, yang hitamnya hitam sekali. Al-aknal anaf, yang hidungnya itu mancung. Al-wadihul khaddain, yang pipinya itu jelas, nggih, rahangnya itu jelas. Al-kathul lihyah, yang jenggotnya itu tebel. Araquhu fi wajhi kallu'lu, kalau keringetan, keringetnya itu netesnya kayak mutiara mencerono. Nah, awake kumuh. Usut enggak karu-karuan. Lek wis. Jadi dikatakan di sini araquhu fi wajhi kallu'lu, wahai Isa, nabi yang kalau keringetan itu kayak mutiara-mutiara jatuh dari dahinya beliau. Warihul misik yanfahfi, dan bau aroma misik itu selalu tercium dari tubuhnya. Ka'anna unuquhu ibriqu fiddah, kalau ngelihat bagian belakang lehernya nabi tersebut, wahai Isa, itu kayak kamu ngelihat ibriqul fiddah, kayak ngelihat lampu yang keperak-perakan. Ini sudah disifatkan sama Allah Ta'ala, diwanti-wantikan kepada Nabi Allah Isa. Okay, saddiqu, wahai Isa, percayalah kamu kepada Nabi dengan kriteria-kriteria yang semacam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, nggih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nadhara wajhuhu fil mir'ah qala alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addala wa karrama surata wajhi fa hassanaha wa ja'alani minal muslimin. Dengan
fisik sempurna semacam itu pun beliau setiap kali ngaca yang dibaca Allah alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addala. Maha suci Allah yang menjadikan yang menciptakan aku dengan segala sesuatu yang muktadil, dengan segala sesuatu itu yang penuh dengan keseimbangan. Nggih, penuh dengan keseimbangan. Jadi semua hal yang seperti yang kemarin kita bahas, Rasulullah itu punya semua yang indah, dan semua yang indah ini tadi nunjukkan keindahan yang lebih indah lagi di dalam dirinya, yaitu akhlaknya beliau yang luar biasa. Nggih, fa'addalah. Nggih, wa karrama surata waji fahassanaha, dan memuliakan wajahku ini nggih dengan memperindahnya. Jadi yang dipuji Allah Ta'ala, ngelihat ngocok, nggak terus maghrur binafsi, nggak terus tertipu dengan dirinya, gantengnya aku, ya Allah. Nggak, tapi yang diinget-inget itu, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Bacaan, lah Dewi kan pas sih, angleku sebelah kanan. Saat ini kanan terus, angleku kiri. Lali sopo singgahi wajah ini tadi. Wajah alani minal muslimin, dan menjadikan aku sebagai golongan orang yang muslim. Wakana sallallahu alaihi wasallam ila nadhara fil mir'ah, doanya nabi yang lain lagi, beliau mengatakan setiap kali berkaca alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi, maha suci Allah yang menyempurnakan penampilan fisikku dan menyempurnakan akhlakku. Ya alladzi hassana khalqi wa khuluqi. Wakana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi Muhammad pernah mengatakan ana asbahun nas bi Adam sallallahu alaihi wasallam, saya ini orang yang paling mirip sama Nabi Allah Adam. Nggih, karena para nabi itu memang dibikin sama Allah Ta'ala hasanus surah, hasanus saud, punya penampilan fisik paling indah dan punya suara-suara yang paling indah. Nggih, suaranya bagus, penampilannya itu juga bagus. Nah, jadi katanya Nabi, saya itu orang paling mirip sama Nabi Adam. Wa kana abi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam asbahun nas bi khalqan wa khuluqan. Dan ternyata setelah saya ngelihat Nabi Adam, saya ngelihat Nabi Ibrahim lebih mirip lagi dengan diriku. Nggih, Nabi Ibrahim lebih mirip lagi dengan diriku, selain secara fisik mirip, secara akhlak juga mirip. Nggih, karena memang Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu dua orang nabi yang punya kedudukan paling tinggi dari ulul azmi. Jadi kita wajib tahu tentang 25 nabi. Di antara 25 nabi ini ada lagi yang namanya ulul azmi. Nggih, ulul azmi, nabi-nabi yang tingkat kesabarannya itu paling tinggi. Nabi Nuh, nggih, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 ini yang ranking 1 sama ranking 2-nya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi katanya beliau, saya lebih mirip lagi dengan Nabi Allah Ibrahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, Nabi Muhammad pernah mengatakan uridu alayyal anbiya. Saya itu pernah ketemu sama semua nabinya Allah. Nggih. Kapan kejadiannya? Lailatul Isra. Malam ketika beliau Isra Mi'raj, mampir di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa tersebut sudah nunggu para malaikat dan juga semua nabi, semua rasul yang pernah diutus sama Allah Ta'ala. Nggih. Wa uridu alayyal anbiya. Saya pernah ketemu sama semua nabi. Faida Musa alaihi salam dorbun minar rijal ka'annahu min rijali syanu'ah. Ketika saya melihat Nabi Allah Musa, ketika saya melihat parasnya Nabi Musa dengan postur tubuhnya Nabi Musa, Nabi Musa ini mirip sama orang-orang min rijali syanu'ah. Rijal syanu'ah itu adalah satu golongan kabilah minal yaman rijaluha mutawassitun. Nggih, kayak orang-orang dari kabilah Yaman yang kakinya itu rodok panjang. Nggih, mutawassitun, ya enggak panjang sekali tapi juga enggak pendek sekali, tapi di atas rata-ratanya orang pada umumnya. Jadi yang paling kelihatan dari Nabi Musa itu tinggi badannya, mirip kayak orang-orang dari kabilah Yaman. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam, setelah itu saya ketemu sama Nabi Allah Isa alaihi salam. Fa idza aqrabu ma ra'aitu min syabah man syabaha Urwah bin Mas'ud. Ketika saya melihat tentang Nabi Isa, Pak, di antara orang yang pernah saya lihat. Jadi Rasulullah itu membandingkan antara para nabi dengan siapa yang dia temui, yang pernah kelihatan sama nabi, untuk mendekatkan pemahamannya para sahabat untuk bisa bayangkan para nabi-nabinya Allah.
Ketika saya ngelihat Nabi Isa, saya ngelihat orang yang paling mirip sama Nabi Isa ini sahabatku yang namanya Urwah bin Mas'ud. Nggih, Urwah bin Mas'ud. Wa raaitu Ibrahim alaihi salam. Nggih, fa idza aqrabu man raaitu bihi syabahan sahibukum yakni nafsa. Nggih. Setelah itu ketika saya ngelihat Nabi Ibrahim, duh, kok mirip banget sama saya ini. Nggih. Tapi bahasanya Nabi gini, fa idza aqrabu man raaitu bihi syabahan sahibukum. Saya lihat dia paling mirip kayak sahabatmu. Siapa sahabatmu ya Rasul? Saya sendiri. Okay. Saya kan sahabatmu katanya Nabi. Okay. Syaban sahibku. Wara itu Jibril alaihi salam. Ketika saya melihat malaikat Jibril, okay, malaikat Jibril itu sering kali datang kepada Nabi dengan menyerupakan dirinya dengan manusia. Faida akrabu man ra itu bi syabahan dihyah. Okay. Saya melihat yang paling sering dimiripin sama malaikat Jibril itu adalah sahabatnya yang bernama Dihyah. Okay. Dihyah al qalbi. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasi'ud dhahr. Rasulullah itu punya punggung yang luas. Ma baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua pundaknya ada tanda kenabian. Ya, ada tanda kenabian. Wa huwa mimma yali mangkibahul aiman. Dan tanda itu ada di pundaknya yang lebih dekat ke sebelah kanan. Fihi syamah sauda. Tandanya itu kayak gimana? Ya, tanda yang dikasih sama Allah taala itu seperti apa? Tai lalat, nggih. Jadi kayak tai lalat warnanya hitam, tadribu ila sufra, tapi hitamnya itu enggak hitam meles, ada keluar kuning-kuningnya di situ. Haulaha sya'arat mutawaliyat ka'annaha min urfi faras. Di sekitarnya itu ada bulu-bulu yang numbuh di bagian syamah itu tadi, bagian tai lalat itu tadi. Jadi itu tanda kenabian yang ada di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan sama para sahabat, baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua pundaknya Nabi itu ada tanda kenabian. Tandanya ini apa? Apa stempel kayak uangnya tempel? Enggak, tapi kayak tanda lahir lah. Gampangnya kita ngomongnya tanda lahir item-item di bagian tapi enggak besar banget. Okay. Jadi kayak sekhotam, nggih, se-stempel. Stempel itu kan biasanya sak gini kan. Nah, itu di bagian kanan pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khatimuhu sallallahu alaihi wasallam ghudda hamra, mithla baydatil hammamah. Ada juga yang mengatakan enggak hitam warna tanda lahirnya Nabi yang jadi khatamun nubuwah itu enggak hitam, tapi merah seperti tapi enggak merah banget, mithla baydatil hammamah. Kayak mirip seperti jadi kayak sesuatu yang numbuh di situ mirip seperti baidatul hamamah. Baidatul hamamah itu telurnya merpati. Nah ini telurnya merpati kayak gimana itu saya nggak pernah melihat. Nah, jadi itu tanda lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikuatkan lagi dengan kisah wa'an Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu qala jaa Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah bima'idatin 'alaiha rutab. Ini sering beberapa kali saya ceritakan Sayyidina Salman al-Farisi itu ketika awal Rasulullah hijrah ke Madinah, Sayyidina Salman itu kan perjalanannya untuk ketemu Nabi itu luar biasa sulitnya. Pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya. Tapi beliau itu selalu minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan saya orang yang masuk di dalam golongan penolong-penolongnya Rasulullah, utusanmu yang terakhir. Sampai akhirnya masuk ke negeri Madinah, usianya itu sudah lebih dari 60 tahun. Tapi dijual sama orang-orang Yahudi. Jadi dibeli sama orang Yahudi, akhirnya jadi budak. Ketika dengar Rasulullah ini hijrah ke negeri Madinah, beliau itu termasuk orang yang paling semangat untuk tahu, karena beliau banyak baca kisah-kisahnya Nabi di dalam Injil. Banyak hal-hal yang diceritakan tentang ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil. Termasuk diantaranya katanya Sayyidina Salman, yang paling jelas dari kriterianya Nabi itu tiga hal. Yang pertama, annahu la ya'kulu shadaqah. Beliau itu orang yang enggak mau makan sedekah. Harta sedekah itu enggak mau. Wa annahu qabilal hadiah. Tapi kalau dikasih hadiah diterima. Nggih, kalau dikasih hadiah diterima. Kalau dikasih sedekah enggak pernah mau. Nggih. Setelah itu, baina katifaihi khatamun nubuwah. Yang paling menjadi penjelasnya adalah di antara pundaknya beliau itu ada tanda kenabian. Ada stempel kenabian. Nah, ini yang pengen dicari sama Sayyidina Salman. Sebelum beliau masuk Islam, dikatakan ketika Rasulullah sudah hijrah, setelah itu hari-hari itu kumpul-kumpul sama para sahabatnya, kumpul-kumpul sama
orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi dari orang-orang Ansor. Datang Sayyidina Salman bawa maidah, bawa senampan rutab, nggih, kurma basah, nggih, dibawa kepada Nabi. Diserahkan di depannya Rasul, setelah itu mengatakan Rasulullah nanya, "Ya Salman, mahadi?" Nggih, apa ini wahai Salman? Kamu ngasih apa ini wahai Salman? Faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Ini sedekah dari saya wahai ini sedekah dari saya. Nggih, ini sedekah dari saya. Silakan dimakan dan juga untuk para sahabatmu. Maka Rasulullah mengatakan irfa'ha fa inna lanakulu sadaqah. Kasih aja ke sahabat, beliau enggak makan sama sekali. Nggih. Enggak makan tapi diberikan kepada para sahabatnya. Hari kedua bawa lagi nampan lagi. Nggih, dibawa depan Rasul, tanya lagi, "Ini apa?" Nggih, "Hadza hadiyatun." Ini hadiah. Kalau yang ini sekarang hadiah. Rasulullah ngambil satu, nggih, dimakan sama Rasul, setelah itu dibagikan kepada para sahabat. Setelah itu ngelibet Sayyidina Salman ini, nggih, mau nyari buka, kan kalau mau ngelihat berarti kan kudu dibuka. Masuk yo. Permisi bincang kan dia enggak sopan, nggih. Maka beliau ribet aja di sekitarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat seperti itu, nggih, beliau sendiri yang buka bajunya, setelah itu mengatakan, "Ya Salman, hadza ma turid." Kamu pengen melihat ini toh, wahai Salman? Nggih, begitu melihat khatamun nubuwah, begitu melihat ada tanda di bagian pundaknya Nabi yang sebelah kanan, langsung dipeluk sama Sayyidina Salman. Setelah itu beliau mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Setelah itu Rasulullah nanya, "Kenapa wahai Salman, kamu kok dari hari ini kok pertama ngasih sedekah, habis itu ngasih hadiah, habis itu kok golek-golek apa yang ada di punggung saya?" Akhirnya saya cerita sama Rasulullah, dikasih tempat di depan, suruh nyeritakan kepada para sahabat yang lainnya. Okay. Nah ini kisahnya, jadi yang nunjukkan kalau baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara pundaknya Nabi ini ada tanda lahir, tanda kenabian yang jadi stempel kenabian. Dan stempel kenabian ini ada di semua nabi-nabinya Allah. Semua nabi-nabinya Allah punya stempel kenabian tersebut. Wa kana lil yahud fasyaraha. Belum selesai ceritanya Sayyidina Salman. Dikatakan dan Sayyidina Salman setelah masuk Islam umurnya udah 60 tahun lebih. Nggih, umurnya udah 60 tahun lebih, udah sepuh istilahnya. Nggih, dan beliau ini di usia seperti itu masih tetap menjadi budaknya orang Yahudi. Budak ini kan setengah manusia. Dia enggak punya kapasitas, bahkan tentang dirinya sendiri itu enggak punya. Mau kemana-mana harus izin tuannya. Hartanya bahkan semuanya miliknya tuannya. Apapun yang dihasilkan sama dia itu semuanya punyanya tuannya. Oke, okay. Maka Sayyidina Salman, dan ini yang jadi tuannya ini bukan orang Islam tapi orang Yahudi. Maka beliau nanya sama Rasul, "Ya Rasul, saya pengen ukatibu nafsi. Saya pengen memerdekakan diri saya." "Ya sudah kalau gitu datangi tuanmu nego. Gimana caranya untuk memerdekakan diri?" Oke, okay. Akhirnya didatangi. Tuannya yang Yahudi itu didatangi sama Sayyidina Salman. "Saya pengen memerdekakan diri saya." Nah, orang Yahudi ini mensyaratkan sesuatu yang di luar narak, di luar nalar. Oke. Jadi ngasih syarat kepada Sayyidina Salman, "Wahai Salman, kalau kamu mau memerdekakan dirimu, ini saya punya satu lahan. Oke, saya punya satu kebun kosong. Tanemin kurma. Oke, ini saya tak cepak nih, ini benihnya kurma. Tanam di sini 100 pohon kurma. Yang kamu tanam tahun ini dan harus bisa dipanen tahun ini juga." Oke, tanemen habis itu panen juga tahun ini. Padahal kurma itu kalau di Indonesia itu mirip seperti pohon durian, mirip seperti pohon kelapa. Oke, engko setahun samene. Setahun lagi segini. Setahun lagi segini. Baru nanti setelah bertahun-tahun baru setelah itu gede, baru berbuah. Oke. Kurma itu adalah pohon yang semacam itu. Nah ini disuruh nanam, tahun itu disuruh panen juga. Bingung, berarti ini kan aslinya gak niat merdekakan. Gak niat ngelepaskan Sayyidina Salman. Akhirnya balik lagi ke Rasul, "Ya Rasul, ini syaratnya." Oke, saya dikasih tanah lapang ini, dikasih benihnya, setelah itu suruh nanam, tahun ini juga harus panen. Bingung, maka Rasulullah mengatakan, "Gak usah khawatir Salman. Oke, ayo dilihat, ayo kita survei tempatnya." Dikasih lihat tempatnya, pohonnya, sak benihnya dan lain sebagainya. Setelah itu Rasulullah ngomong sama para sahabatnya, "Biarkan aku nanam semua pohon ini tadi, jangan ada yang bantuin. Oke, jangan ada yang bantuin saya ketika nanam." Oke. Semuanya ngomong, jadi malah ndelok tok. Rasulullah nanam, kan nanam itu kan sulit.
apa nyangkul dulu, baru habis itu ditanam, habis itu ditutup, habis itu disiram, nanam lagi 100 sampean, nggih 100 pohon. Para sahabat tapi karena Rasulullah nyuruh diem, yo diem semuanya. Kecuali satu sing rodok mokong, nggih, Sayyidina Umar biasa. Nggih, Sayyidina Umar ini ndelek-ndelek ngambil benihnya satu, nggih, ngambil benihnya satu, habis itu ditanam sendiri sama Sayyidina Umar. Jawane ngewangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya, nggih, besoknya dilihat lagi, ternyata semua pohon yang kemarin ditanam sudah tumbuh sekitar 1 meter. Nggih, sekitar istilahnya sudah tumbuh. Kecuali satu. Jadi saatnya tumbuh kabeh kecuali siji. Katanya Rasulullah iki sapa iki? Mesti ada yang istilahnya enggak nurut ini sama saya. Katanya Sayyidina Umar, saya ya Rasul. Kula ya Rasul yang. Lah kenapa kok gitu ya? Saya kesian maksud jenengan nanam 100 semuanya sendirian. Nggih, maka tak bantuin satu. Maka dikatakan roh didatangi itu yang enggak tumbuh tadi, didatangi sama Rasulullah, diambil benihnya, diangkat, diincepne yang good feel hal. Nggih, langsung tumbuh setara seperti yang lainnya. Nggih. Jadi tumbuhnya setara dengan yang lainnya. Nah, dan dari pohon yang 100 itu tadi, nggih, ternyata dalam kurun waktu 1 tahun sudah bisa dipanen. Begitu dipanen dipakai untuk memerdekakan Sayyidina Salman Al-Farisi. Nggih, bahkan dikatakan pohon kurma yang ditanam sama Rasulullah itu, kalau pohon-pohon yang lain itu setahun sekali panen, ini pohon-pohon ini bisa setahun itu bisa 2 kali panen. Nggih. Dan buah dari pohon yang ditanam sama Rasulullah ini yang seringkali kita sebut dengan nama kurma ajwa. Nggih. Kurma ajwa. Kalau jenengan biasanya endang umroh atau endang haji, biasanya kurma yang dikasih di situ kurma ajwa. Nggih, mirip kecil-kecil, nggih kecil-kecil. Nah, ini pohon kurma itu, yang kurma ajwa itu adalah kurma yang ditanam pakai tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi kok jadi banyak? Yo, pintere wong saiki. Dicangkok, ditanam di tempat lain, dicangkok lagi, ditanam di tempat lain, ditangkok sampai akhirnya jadi banyak. Oke, dan buahnya itu berbeda dengan buah-buah kurma yang pernah ada. Oke, jadi punya ciri khas sendiri. Biasanya hitam, kecil, terus kayak ada serat-seratnya apa? Coklat-coklat. Nah, itu adalah pohon masyanu hadhihi nakhla. Qala Umar ya Rasulullah, inni ana gharastuha. Saya yang nanam. Fa nazaha Rasul fa gharasa fa hamalat min amiha. Jadi seperti itu. Ini kejadiannya Sayyidina Salman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita yang terakhir dari bab ciri fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita lanjutkan fi sifati basarihi sallallahu alaihi wasallam waqti hali. Tentang sifat cara pandang Nabi dan juga cara bercelaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.